Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hukum oleh kita banyak, ya, banyak perkara.
boleh terdapat. Siapa akan siapa di akhir perkataan dia berkata la ilaha illallah masuk dalam syurga. Masuk syurga bukan syurga direct dah. Ada peluang, ada bakat, potensi nak dia masuk syurga. Bila seseorang ending pengakhiran dia berkata ataupun membenarkan la ilaha illallah. Hukum berkata pula jika nak mati la ilaha illallah, orang sedang nazar, orang sedang nazar, dia berpuncak, dia berkata la ilaha illallah. Dia tak wajib, dia memadati dengan la ilaha illallah saja kita nazar. Adapun masuk agama wajib dua kali masyhadah. Orang kafir masuk Islam wajib dalam dua kali masyhadah dalam mazhab kita, mazhab lain tak ya. Tak kisah asyhadu wajib dalam mazhab kita, asyhadu syahadah. Mazhab lain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya kata. Dalam mazhab kita daripada asyhadu itu wajib. Jadi orang yang masuk Islam dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ada orang nak keluar pada dunia, nanti dia meninggal dunia memadati dengan la ilaha illallah. Asyhadu tak wajib dah. Ada yang terdedah pula asyhadu. Dia pun sedang nazar. Tidak. Budak-budak nazar cekik biji durian. Kalau kita bergerak dia asyhadu jangan. Cukup sekadar la ilaha illallah aja. Orang nak mati sunat dia berkata la ilaha illallah. Maka hukum kita yang mengajar orang yang sihat mengajar orang nak mati, hukumnya sunat. Kita ajar dia la ilaha illallah. Jadi kalau boleh orang mati, jangan orang nazak bertanggung dengan sakaratul maut, jangan sampai, jangan kita biarkan dia sampai surga kalau boleh. Kalau sedang nazak, jangan kita biarkan dia surga. Kita tak tahu apa yang dia lihat dan kita tak tahu apa yang dia rasa. Bagaimana dalam kita dihambarkan bagaimana keadaan orang yang sedang, orang yang sedang nazak. Kalau seorang itu terkasih Allah, tak ada apa masalah. Tak ada apa masalah dalam bab tinggalkan dia keseorangan. Tapi kalau lah dia belum dapat keampunan Allah, dia memerlukan banyak orang. Tapi kalau orang terkasih Allah juga, jangan biarkan tinggal keseorangan. Sebab kita nak ambil manfaat dari saat kematian. Sebab Nabi bagi pahala, apa bagi pahala yang besar, Nabi anjurkan sangat menziarahi orang yang sedang nazar, menziarah menguruskan jenazah kerana nak dapat manfaat daripada perkara itu. Adapun nak masuk surga direct, syaratnya bukan sahaja beriman, bukan sahaja Islam, tetapi adalah ihsan tasawuf. Itu syarat nak masuk di ihsan surga direct. Kita ada tiga perkara pada batang tubuh kita. Adapun iman, syarat nak dia boleh pilih pada api neraka. Maknanya anda merujuk pada neraka kita. Dia ziarah orang nasab, ziarah orang kubur, jangan kita sekadar ziarah saja, paling-paling kurang kita sedekahkan kan dia Fatihah. Paling kurang kita sedekahkan. Dia ziarah orang sakit, dia kita ziarah orang sakit. Kalau kita ziarah, kalau kita mampu pergi ke sisi dia,
sakit, ya, sakit. Kita berdiri kat tepi sakit, kita pegang. Pegang dada. Kalau tadi pegang dada, pegang, pegang dada. Ya, Allah Allah panas terhadap sakit.
keadaan yang belum saya ajar. Dua keadaan yang belum saya ajar bila kita ziarah pesantren itu, kita lakkan air dekat muka. Pertama, orang yang sedang kulit. Kalau kita baca kat dahi kita ataupun dekat kaki kita, depan tu kita pergi kat posisi ketiga. Kalau ada air lah, kalau ada air. Kalau ini cerita, kalau ada air kat tepi, kalau tak ada, tak ada. Jadi bagaimana? Kita basahkan tapak tangan kita dan kita usap muka dia sambil selawat. Dan bacalah doa, kalau tahu doa pun Habibi wa qurratu aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkasih aku, terkasih hati aku dan penyejuk mata aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usap daripada atas ke bawah. Dan satu lagi keadaan yang digalakkan untuk kita satu air dekat muka dia. Iaitu ketika kita ziarah orang tak kumpul, tetapi dalam keadaan dia menerang. Dia menerang. Kalau sakit ada yang menerang ke dan dekat sakit itu. Jadi kita satu kan. Jadi kalau dapat kata la ilaha illallah, dapat berkata la ilaha jika nak mati itu bonus. Dan kalau orang tak kata la ilaha illallah jika nak mati, jangan kita kata ini mati dan jangan celaka semua di madan dan raya. Husnul khatimah adalah salah satu daripada perkara sam'iyat. Kalau baik, tak ada siapa yang tahu hak benar. Dari mati dalam keadaan bertuah atau mati dan jangan celaka, tak ada siapa yang tahu hakikat. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang manusia, ada saja orang mati, siapapun dia, kita katakan, kita sangka baik terus kepada dia. Allah untuk arwah. InsyaAllah mati dalam keadaan baik. Tanggungjawab kita sebagai seorang manusia, kerana bersangka baik. Jangan terus kita untuk hukum seorang tua. Mati juga mati. Kau mati dalam keadaan celaka. Celaka tak celaka ni. Berpuah tak berpuah. Mati husnul khatimah atau husnul khatimah. Bukan mati dalam keadaan kena lenyek sendok, jatuh bangunan dah, jatuh kapal terpantau. Hak ni bukan alamat husnul khatimah, bukan tanda-tanda mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah tu kata ulama ialah mati dalam keadaan Allah Ta'ala memalingkan hati daripada membenarkan la ilaha itu soal khatimah. Kalau dia mati dan kerana dia membenarkan, dia pun tak dapat kata la ma itu aku iman la ilaha illallah. Member sedang nazar tak dapat disebut, tapi hati dia membenarkan ataupun dia menolak, mati dia kelip ataupun dia aku sikit, cukup dah memalaki. Oleh itu sayang dia lah bagi orang yang Islam yang menunaikan segala kewajiban Allah sebagai wajib ain seperti sembahyang, puasa dan sebagainya dan menjauh segala larangan yang ditegah akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membanyak dia akan menyebut la ilaha illallah yakni bersikir dengan ikhlas serta mulahazah lintah dengan hati dia akan maknanya dan mulahazah akan Muhammad Rasulullah di dalam hatinya supaya sempurna berzikir dengan dia. Karena demikian itu suatu perkara daripada tawaran dan galakan yang baik dan besar pahalanya sebagaimana tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Akan demikian kena sentiasa afdalu zikri kata inna alhamdulillah rahada afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi SAW sebut dalam hadis dia. Dalam kitab
Alhamdulillah Allah untuk Imam Adam di sebuah apa? Seabra-abra zikir adalah adalah la ilaha illallah. Sentiasa memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Itu bagi ahli ilmu. Bagi ahli ilmu. Ya? Kita nak zikir pun tak ada masalah. Boleh. Cuma bagi kita lah, bagi saya yang cak cikir. Ya? Yang tak lepas buat dosa, buat dosa, buat lagi, buat dosa, buat lagi. Perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang baru besi. Baru besi nak bertati. Bukan salah sikit, bagus sikit, tak ada salah. Cuma buat dia untuk permulaan. Permulaan di kita sebagai perjalanan yang memperbanyak kasdawat. Banyak kasdawat dekat mulut kita. Untuk zikir lain, zikir tak ada masalah. Sebab zikir ada makam, ada zikir hasanah. Itu zikir-zikir hasanah, nak biar lebih pahala. Para wali Allah dibagi zikir mereka, zikir dalam jalan. Nak biar boleh naik, naik makam. Itu naik ke? Dan janganlah seseorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat, yang terlebih daripada yang jahil dengan agama. Dan jangan tertipu dengan bawakan orang sesat dengan menzahirkan agama dan jahil dengan akidah agama yang mengajak orang-orang awam kepada berzikir, tahlil dan menerima tarikat-tarikat dengan bermacam-macam tarikat. Tarikat tak wajib untuk orang awam. Tak ada debatlah, tak ada sibuk nak cari tarikat. Kalau syariat tak terpahami. Kita orang awam jalan kebiasa tak dalam masalah. Ayah, ibu dah risau. Abang-abang pun dah risau. Tak berterikat ke, berterikat ke, member berterikat ke, kata dia makam ni. Tak payah risau. Risau lah ustaz, kita tak ada apa-apa zikir, tak ada apa-apa terikat. Tak payah risau. Kita orang awam. Tak wajibkan atas kita berterikat. Dah hakikatnya sebenarnya kita berterikat. Terikat ni jalan. Bahasa Arab orang Melayu panggil jalan. Dan kita berjalan dengan syariat Nabi. Itu terikat kita. Cuma training kita main bola berjalan-jalan. Training biasa-biasa ya. Jangan buat training seperti player Selangor, player Malaysia. Dan kalau dia jadi player Selangor, player Malaysia lain training dia. Abang kita bukannya ahli bidang ilmu, ahli bidang tarikat lah sama. Jadi tak payah kita nak buat gitu. Tak payah kita nak training, nak berzikir sampai ke hak itu. Sekadar, baru tahu kita duduk majlis ilmu, kita buat benda yang wajib settle dah. Tak payah risau. Boleh tak masuk surga tanpa tarikat? Nama tarikat jadi buruk sebab orang macam kita lah. Yang tak mengaji lawan. Duduk tu dengan tarikat. Syariah tak kenal lah, tak kenal makam, tak kenal salat, tak kenal. Nah, sekali buat tarikat, dah berasa dah boleh terbang. Berasa dah satu game. Ada seorang bawa dari tarikat. Aku cerita ustaz, saya pergi tahu ke anak. Serta hari itu bulan puasa. Saya nikah. Saya nikah. Itu saya sedang nikah. Aku malam. Saya terlelap. Bila saya tersadar, saya tidur pada lelap. Saya tidur. Saya nampak pintu bawah masjid terbuka. Diangkat. Dan saya nampak pelayan TV turunkan wahyu. Oh, turun. Anak bahaya
kajian barangkali di Banyu, kalau enggak orang awam bertanya setan memang sesatkan jiwa. Dengan sangkaan mereka itu suatu kewajiban, tarikat bukan suatu kewajiban. Yang lebih tinggi dengan segala kewajiban yang diperwajibkan akan diri oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Ingat, yang benar wajibkan tadi terlawak adalah menuntut ilmu. Karena itulah ada yang menerima tarikat dan bertahlil dengan tidak sebanyak lima waktu hari yang ada. Kekelah ramai. Tunggu dia orang tawar sama. Gemar ahli dia. Kalau saya jumpa kekelah lah. Ada 4-5 orang ahli dia. Bila tayang buku datang ke Semenanjung, sehingga nak ambil keberkatan guru, sanggup menyerahkan isteri kepada guru untuk tidur semalam. Isteri kena sepak kerajaan sebab tak salam guru dia. Dia tak wajib salat. Cuma dalam bilik salat dia hanya dibentangkan sejadah dan tasbih. Isteri dia balik, ustaz, dulu suami tak gitu. Lami tak dikini dah sampai tak salat. Bilik solatnya tak boleh saya masuk. Atau anak-anak tak boleh nak masuk. Semua tak boleh masuk. Dah saya cakap kenapa tak solat. Guru dia solatkan untuk dia. Ya? Saya nak tanya ada nak baca. Guru dia nak tak boleh solatkan kita. Tak bukti dia solatkan dia. Dulu suami tak balang. Lepas dengan tarikat ni, ajaran ni, dia jadi bangga. Dan tarikat ni, dia bangga. Tarikat-tarikat ni nak dia melembutkan hati. Dan kalau jadi bangga, itu kan tarikat, itu berikat. Tak sedaya lima waktu pertama. Dia duduk ke majlis Pakistan dan majlis India. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk pusing jangkau. Matur celok. Sebat, 1 kilo sebat. Panjang. Kopiah panjang. Kalau kena tanya, habis pucuk tadi. Bang, salah. Wajib. Habis solat, keluar, habis dihebat. Tengok kaki, habis putus-putus lagi. Tak solat. Sebab bagi dia, waktu solat di sunnah adalah sinai. Kau dia dapat kulit. Siap? Dan ada pula yang menerima tarikat dan bertahli dicampur gaul di antara lelaki dan perempuan. Yang hendak dengan tidak ada haram jangan. Zikir dan kemana dia mau zikir campur lelaki dengan perempuan haram. Itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Campur lelaki perempuan haram. Kalau maju-maju lain lagi ya, kau sudah berharap. Kalau campur lagi perempuan, tapi kan dalam keadaan tidak terkawan. Kalau keadaan terkawan, ada masalah. Waktu kalau kita berubah berdua, maksudnya kan pusing dan usaha. Pusing di kami banyak. Maksudnya ingat ini wayanya. Kalau mampu kita sering asingkan tetamu lelaki dan tetamu perempuan, kita cuba asingkan. Cuba asingkan. Kita dah cuba asingkan dah kena hampir muslimin, hampir muslimah. Tapi oleh kerana tak terkawal dah ustaz, bercampur juga, tak ada masalah. Kita dah usul buat terbaik. Bercampur tak ada masalah, ini yang paling penting. Bukan tak ada masalah, kalau dah luar berbota. Tapi kita pastikan keadaan suasana terkawal. Kita dalam program
Pokoknya pun setuju dulu dua. Pastikan suasana dalam keadaan terkawal. Kalau kamu memang menyaksikan, jangan sampai jalan kena bersentuh-sentuhan. Dia jadi tak terkawal bila mana ada ada perkara yang haram, ada yang ditambah, kan? Tak mudah, ataupun sekarang tak dilihat nampak, tapi dia ni cukup hati-hati ataupun penyanyi-penyanyi diberi kawin. Maka adalah penyanyi diberi kawin sedar suara-suara zaman. Suara dia tu kan bayar suara lagi, suara si Pino Aniza. Ada apa? Ada lagi? Tahu tak? Tahu apa? Tak tahu? Kan bayar juga fish, macam ni fish pula. Tak ada, radio tak ada. Bayar berapa? Lagi-lagi berbuat suara sini pagi tak pergi seru. Jadi bila dah ada suara sedap, orang semua tak pinjam akak. Pakak semua pergi ke tempat ini. Bila dah pakak kumpul, pakak kakak. Bila pakak kakak campur lagi, dapat, dapat. Kalau kakak pun dapat lemak, masih tidak dapat. Sebab tu jangan marah kalau tempat kan bising. Kan tak ada bising juga. Alah, pakak tak cukup. Ustaz-ustaz diberi kawin disebabkan yang baik, kan ustaz-ustaz dan yang baik. Kalau sampai dah tengok ada putih, kan ada putih, dan rumah dah berbalik lagi. Ya? Jika bergabung, perkara yang haram, maka halal dan haram, maka jelas perkara tadi haram. Boleh masalah itu, tapi lagu yang baik. Kami dijik di yang baik-baik, yang berkuasa di hormat dan itulah. Tapi ramai orang dijik di baik-baik. Kalau dijik rock, kalau berkuasa biasanya aktif bagi lagu itu kepada azan suruh biasanya orang itu layu, batu saya pun tidak. Dengan tidak ada dan tak ada pula yang menerima tarikat dan bertahlil di dalam gelap sehingga nampak Tuhan rumunya memberi pertolongan. Untuk kita orang-orang nak semua